Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami jadwal salat di bulan November ini terasa cepat. Misalnya waktu zuhur beberapa hari yang lalu itu pukul 12 lewat 4. Sekarang pukul 12 lewat 5. Nanti beberapa bulan ke depan waktu zuhur itu pukul 12 lewat 35 menit. Berarti ada beda setengah jam. Kenapa waktu salat tidak sama setiap hari? Jawabannya, karena posisi matahari lalu lintasnya itu disebut juga deklinasi matahari, tidak selalu sama. Sekiranya sama, tentu samalah waktu salat ini setiap hari. Misalnya zuhur selalu pukul 12 lewat 30, misalnya, atau maghrib pukul 6 lewat 30. Tapi tidak, dia berubah-ubah. Kenapa itu berubah? Ya, itu jawabannya, posisi matahari lalu lintasnya itu tidak sama dalam gerakan semu. Memang Allah memperlihatkan matahari terbit di timur, terbenam di barat. Tentu bagi orang yang belajar ilmu bumi, di bumi antariksa, astronomi, tentu ada paham di balik itu. Kapan pula matahari terbit di timur, terbenam di barat? Karena yang mengelilingi matahari adalah bumi. Bumi ini berputar dari barat ke timur, sehingga mengakibatkan pandangan kita sepertinya matahari itulah yang terbit di timur, terbenam di barat. Nah, matahari itu yang besarnya lebih 1 juta kali pada bumi ini, dikumpulkan bumi ini yang terdiri dari 5 benua darat, 2 benua es, kutub utara selatan, dan seluruh bulatan bumi ini, sekiranya ada 1 juta banyaknya, ditambah 250 lagi ukuran bumi, digabung semuanya baru sebesar matahari. Jadi matahari yang kita lihat kecil, sesungguhnya besar matahari itu lebih 1 juta kali daripada bumi. Tapi Allah takdirkan terlihat kecil. Mengapa matahari itu kecil? Karena jauh dari bumi. Jauhnya dari bumi 150 juta kilometer. Sehingga terlihat kecil matahari itu. Apa faedahnya matahari terlihat kecil? Mudah menentukan jadwal salat. Misalnya terbit matahari disebut syuruq, habislah waktu subuh. Karena waktu subuh mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi fajar sadiq hadir, azan dikumandangkan, waktu subuh masuk. Jalan juga matahari, begitu matahari terbit disebut syuruq, artinya terbit, habislah waktu subuh.
Jadi syuruq dalam jadwal salat yang kita lihat, syuruq itu bukan untuk salat, tapi memberitahu waktu subuh telah habis. Karena matahari terbit, habis waktu subuh, selanjutnya Nabi jangan kamu lakukan salat saat matahari terbit. Karena matahari terbit di antara dua tanduk setan. Ini dimaknai begitu tegas Nabi melarang jangan salat di waktu subuh. Tapi ada yang memahami dia salat di waktu subuh. Padahal subuh itu bukan nama salat, artinya terbit, memberitahu waktu subuh telah habis. Terus jalan juga matahari seperti barusan tergelincir dari tengah hari, azan zuhur dikumandangkan. Nanti terbenam matahari maghrib, itu faedah matahari terlihat kecil. Coba kalau matahari itu terlihat dalam ukuran aslinya, tentu seluruh langit ya matahari, tidak ada kehidupan. Jadi ini syukur matahari itu sangat jauh, terlihat seukuran jam dinding. Kalau sekiranya matahari terlihat seukuran masjid ini, tentu amat sangat panas, tidak ada kehidupan. Ini dirasakan betapa Allah Maha Penyayang kepada makhluknya, termasuk kita manusia ini, disatukan jadwal salat kita dengan posisi matahari. Lalu lebih rinci, menjawab pertanyaan tadi, mengapa di bulan November ini waktu salat terasa lebih cepat? Tadi pukul 12.05 azan dikumandangkan. Ini perlu juga kita sikapi, misalnya hari Jumat di kantor, di sekolah, jangan ditunggu pukul 12 ditutup kegiatan. Jadi jauh sebelumnya sudah siap-siap supaya Jumat tidak terlambat. Isyaratnya matahari itu berpindah-pindah posisinya diungkap dalam surat Ar-Rahman ayat 17. Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain. Tuhan yang menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Jadi matahari itu Allah jaga batas terbitnya dua di timur, batas terbenamnya juga dua di barat. Kalau sekarang bulan November, matahari terbit dan terbenamnya belahan selatan dari khatulistiwa. Puncaknya nanti 22 Desember matahari paling selatan dari khatulistiwa, 23,5 derajat ke selatan. Sehingga bumi belahan selatan menikmati sinar matahari yang cukup, bahkan sebagian musim panas. Akibatnya belahan utara musim dingin. Makanya orang kalau menunaikan ibadah haji, ya haji memang ya sekali setahun. Kalau umrah misalnya mengambil momen bulan Desember, itu sebagian besar berkata di tanah suci dingin, sangat dingin. Iyalah dingin, karena matahari jauh belahan selatan. Sedangkan Arab Saudi itu Mekah dari utara 21 derajat ke utara dari khatulistiwa. Makanya bulan Desember itu musim dingin di Mekah, Madinah. Allah jaga itu batasnya 22 Desember itu, tidak boleh lagi matahari bergeser ke utara, selatan. Kalau bergeser juga matahari ke selatan, akibatnya benua es di kutub selatan tentu bisa mencair. Kalau mencair, sebuah benua itu air laut naik. Jadi
sampai batas 23,5 derajat itu tidak boleh geser lagi. Allah jaga batasnya. Begitu 23 Desember nanti bergeser-geser, tiba di bulan April, bulan Maret nanti matahari kembali di atas kota Padang. Makanya bulan Maret kok panas ya? Iya panas karena matahari betul-betul di atas kota Padang. Kita kan sedikit bawah khatulistiwa. Naik juga matahari, puncaknya nanti di bulan Juni. Matahari paling utara dari khatulistiwa, paling utaranya berapa? 23,5 derajat belahan utara. Sehingga bumi belahan utara musim panas. Jadi terbit matahari 23,5 derajat dari khatulistiwa, terbenamnya juga begitu. 23,5 derajat dari khatulistiwa di barat. Makanya mengapa matahari terbit dan terbenam kok berpindah-pindah? Iya, Allah ingin menampakkan keadilannya. Kalau tidak dipindah-pindahkan matahari itu, kapan belahan bumi tertentu, ya sebelah kiri dan kanan khatulistiwa merasakan musim dingin dan musim panas. Nah, kita di khatulistiwa hanya musim yang kita nikmati itu musim hujan dan musim kemarau, tidak sampai musim dingin dan musim panas. Buktinya apa? Sekiranya hujan lebat agak satu hari penuh, orang Padang masih bisa berpakaian normal biasa, tidak harus pakai jaket tebal karena belum sampai musim dingin. Seperti sekarang panas misalnya dari pagi, tanpa pakai payung pun berjalan kita di bawah masih kuat karena belum sampai musim panas. Ya hanya kalaupun panas sedikit. Tapi kalau di Arab, orang Arab itu Allah ciptakan badan dirinya rata-rata sekiranya suhu sampai 40 derajat atau lebih kuat badannya. Kalau kita tentu tidak. Belahan utara selatan lagi itu malah empat musim. Musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Jadi untuk menghemat waktu ini, Bapak Ibu, kenapa waktu salat tidak selalu sama setiap hari? Karena matahari terbit dan terbenamnya berpindah-pindah. Makanya siapa atau di mana masjid dahulunya menentukan arah kiblat berdasarkan matahari terbenam, salahlah arah kiblatnya. Karena hari-hari berikutnya bergeser-geser lagi. Sementara Ka'bah tidak pernah pindah kemana-mana. Sementara matahari terbenamnya itu berpindah-pindah. Ada batasnya. Makanya dalam penelitian, mengapa banyak salah dalam membangun masjid arah kiblatnya? Karena sebagian orang tua kita dahulu ada yang berpaham arah kiblat itu ke arah matahari terbenam. Bahkan ada pula paham dimiringkan ke kanan sedikit. Sehingga sedikit itu bisa juga menambah tambah banyak salah. Tapi itu sudahlah, alhamdulillah sekarang pemerintah melalui Kementerian Agama, melalui kampus-kampus dan BMKG, bahkan di gadget kita masing-masing itu sudah banyak program cara mudah menentukan arah kiblat. Saya kira ini bisa disampaikan, moga-moga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.